Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview ini holder. Halo juga. Holder dari Curaprox ya. Jadi ini biasanya bagusnya ini kita bisa taruh di Curaprox. Jadi dia holdernya ini ada bermacam-macam warna. Tergantung biasanya disesuaikan dengan mas kaki kita warna apa ya. Ini dia ada 4 warna. Ada 4 warna ya, ada yang kuning, ada yang pink. Bentuknya di sini dia bentuknya segi 8 ya, jadi oktagon. Dan di belakangnya ini warna putih. Ada yang orange dan ada yang hijau ya. Jadi semuanya warna-warna. Oke, jadi ini kita bisa taruh sini ya. Seperti ini. Oke, jadi gini bagus juga ini ya. Di bawahnya sini bolong nih, jadi kalau ada air itu dia bisa keluar dari sini ya. Oke guys, ini kan review dari kami, Ronatek, mengenai sikat gigi Curaprox holdernya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bermanfaat untuk semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini, oke? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Oke, ini dia seperti ini ya, bentuknya keren banget ya. Jadi ini dia holdernya ini satu persatu ya. Satu persatu. Ini dia nih seperti ini ya, keren banget ya. Seperti ini. Holdernya. Boleh, ini harganya 100 ribuan ya. Special design untuk Curaprox holder ya. Holdernya aja 100 ribu. Tapi bagus sih hasilnya sih, cakep sih. Warnanya itu yang genjreng-genjreng ya. Sesuai dengan warna sikat giginya ya. Nih, cakep banget. Bahannya seperti ini. Kayaknya dari batu nih. Ini dia berbentuknya segi delapan ya, oktagon. Sama dengan ini. Ini sini ada tandanya, ini Switzerland ya. Jadi ini holdernya bukan holder kaleng-kaleng ya. Sesuai dengan sikat giginya juga. Sikat giginya juga mahal, holdernya juga bagus. Oke, jadi sekarang ini standnya udah dipasang di kamar mandi ya, jadi dia udah keren banget deh ya. Jadi kamar mandi kita lebih bagus dan lebih keren, dan dia juga lebih bersih ya.